Oke sahabat, sudah keluar ya. Oke, ini yang sel yang sudah rusaknya ya. Nah seperti itu sahabat ya, untuk cara melepas sahabat otomotif di mana saja berada. Kali ini cara melepas sel shock ya, cara melepas sel shock yang simpel, lebih mudah ya. Kita cuma membutuhkan alat ini, gagang dari kunci shock. Jadi tanpa alat khusus, tanpa trek ya sahabat. Cara ini lumayan lebih simpel, gampang dan praktis ya. Cuman sekedar menggunakan gagang dari kunci shock ya. Oke, baik, caranya seperti apa sahabat? Kita mulai saja ya. Oke, kita buka dulu kancingannya ya di sini. Oke, di sini kancingannya kita lepaskan dulu ya. Cara kita oke. Ini dicongkel aja ya. Nah, dicongkel seperti ini. Buat sahabat-sahabat pemula yang belum tahu ya. Oke, selanjutnya kita kasih alas ya agar bibirnya ini nanti tidak luber ya atau tidak terganggu. Kita kasih alas seperti ini. Kemudian yang bagian L-nya ini kita masukkan. Ini ya, kita kaitkan di selnya ini. Berhubung selnya ini kan udah rusak, mau kita ganti ya. Jadi tinggal kita tahan dan kita tekan di bagian sininya seperti ini ya. Ya, sambil diputar ya sahabat, agar keluarnya nanti seimbang. Nah, sedikit demi sedikit ya, mulai bergeser. Selnya ini sedikit demi sedikit bergeser dan kita geser lagi tekanan untuk mengeluarkannya biar nanti keluarnya itu seimbang, jadi gampang ya. Dan juga harus diperhatikan ya sahabat, jangan sampai dipaksakan. Kalau seumpamanya sebelahnya ini keras, kita geser lagi. Ya, digeser-geser ya supaya keluarnya seimbang, jadi nanti tidak terlalu menekan untuk di bagian bibir pinggiran dari tabung shocknya ini. Nanti kalau terlalu dipaksakan nanti bisa luber ya ininya. Jadi kita geser-geser, kalau sudah bergeser sedikit kita putar lagi posisi tekanannya. Nah seperti itu ya. Nah, oke, sudah mau keluar. Nah, oke sahabat, sudah keluar ya. Oke, ini yang sel yang sudah rusaknya ya. Nah seperti itu sahabat ya, untuk cara melepas sel shock ya, atau sel tabung shocknya. Lebih simpel, gampang, tanpa alat khusus atau trek khusus. Kita cuma membutuhkan dari gagang kunci shock L ya, yang seperti ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula dan yang suka bongkar-bongkar sendiri di rumah. Jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Salam otomotif, salam mantap.